Harga cabai yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru telah mengalami penurunan. Penurunan harga ini berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Di pasar Kodim Pekanbaru misalnya, harga cabai merah dijual berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Rosalah, seorang pedagang di pasar Kodim, menuturkan penurunan harga cabai telah terjadi sejak 2 minggu belakangan ini. Sebelumnya harga cabai merah sempat mengalami kenaikan dan menyentuh harga Rp60.000 per kilogram dan kini turun menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Demikian juga halnya dengan cabai rawit yang sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram, kini turun hingga Rp60.000 per kilogram. Penurunan harga cabai terjadi karena pasokan cabai yang datang dari sejumlah daerah seperti Medan dan Bukit Tinggi ke pasar-pasar tradisional saat ini cukup banyak dan mampu memenuhi kebutuhan para pembeli. Harganya beda-beda. Kalau jelek 40 sekilo. Iya, kalau cantik 45. Itu naik atau enggak? Turun. Sebelumnya berapa, Kak? Sebelumnya 68. 2 hari yang lalu. 2 minggu yang lalu. Terkait adanya program bagi-bagi bibit cabai oleh pemerintah kepada masyarakat, dirinya mengaku belum mengetahui perihal informasi tersebut. Namun, menurutnya program itu dirasa lebih tepat bila diberikan kepada para petani cabai. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan.